Lagi tepuk tangan untuk Limba. Wah, luar biasa sekali Limba hari ini. Dari panggung dibawa ke sana, ada mendorong truk dengan kepalanya sampai saya sempat lupa dengan segala hal dan berperan serta di dalam permainan tadi. Kalau saya sih ya mudah-mudahan yang terbaik malam ini keluar menjadi the next the master, itu aja. Oke, terima kasih. Kalau Melissa? Aduh, luar biasa sekali ya, tapi kita juga boleh tepuk tangan dong kali ini buat Master Daddy. Penonton di rumah ya, mungkin kalau misalkan Master Daddy komentar suka ada yang sebel-sebel tapi kangenin gitu kan ya, Master Daddy ya. Tapi Master Daddy itu memang omongannya bisa dipegang. Kita benar-benar terbawa seperti menyaksikan sebuah film. Saya pernah menyaksikan sebuah stunt show dari Prancis. Ini yang di Prancis lewat. Ini keren banget. Dengan semua propertinya yang luar biasa dan luar biasa sekali hari ini, malam hari ini. Master Daddy dan Limbat. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman Limbat. Iya, kalau Raffi, lima suara yang keras sekali lagi dong. Memang hari ini pembukaan show-nya luar biasa sekali, kolaborasi yang benar-benar sangat dahsyat antara. Sebenarnya saya sedikit gengsi sih untuk mengakui bahwa Master Deddy Corbuzier ya, memang meskipun dia sombong, meskipun dia angkuh, tapi gue ngakuin dia adalah memang benar-benar the master, man. Jago emang. Gue bisa ngomong apa-apa, memang dia adalah the master, dan Limbat, calon the master, dan lo gue yakin, hari ini lo bisa jadi the master. Oke, terima kasih Raffi. Ini juga jadi sebuah tantangan, karena sebentar lagi kita juga akan melihat bagaimana Master Romy akan bermain dengan Joe. Master Daddy gak mau komentari dirinya sendiri. Tunggu, belum ya. Diharapkan nanti setelah ini Romy juga akan berpadu dengan Joe, luar biasa, akan menyaingi apa yang ditampilkan oleh Limba tadi. Tapi sekarang orang yang tampil mau kasih komentar sama penampilannya sendiri, baru yang ini, silakan Master Daddy. Bagaimana tadi penampilan Anda? Usia itu tidak bisa bohong ternyata. Ngos-ngosan, masih ngos-ngosan sampai sekarang. Saya belum pernah berkolaborasi seperti itu dengan siapapun, kecuali dengan Limbat. Ketika kita diminta untuk berkolaborasi, yang saya pikirkan pada saat itu bersama Limbat adalah bagaimana kalau kita dua memiliki kemampuan berbeda-beda, kita menjadi superhero dua-duanya. Yang satu Daredevil yang buta itu, yang satu Hulk. Apa yang terjadi kalau dua kekuatan itu bergabung menjadi satu? Yang anehnya dan yang uniknya adalah konsep demi konsep kita bicarakan. Tapi karena kita tahu bahwa waktunya dari Jumat ke Jumat itu tidak panjang, kita hanya berbicara di konsep, kita belum pernah latihan, kita hanya berdasarkan atas kepercayaan terhadap pasangan kita masing-masing. Ya. Dan kalau ini adalah sebuah ujian, saya rasa Limba lulus ujian ini. Oke, baik, terima kasih. Pendukungnya Limba, mana suaranya? Karena apa yang ditampilkan pada malam hari ini luar biasa, kolaborasi antara Deddy Corbuzier, Master Deddy dengan Limbat. Dan kita sudah lihat, dan bagaimana pendapat Anda? Kalau Anda menyenangi apa yang Anda saksikan pada malam hari ini, Anda kirim SMS sekarang juga sebanyak-banyaknya. Ketik MR, spasi Limbat, dan kirim ke 6288. Kasih tepuk tangan lagi dong. Oke, baik, Limbat, kita tunggu permainan Anda selanjutnya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Limbat.